luka-luka, perwira menengah dikeroyok padahal beliau adalah mengamankan kegiatan ini. Sekali lagi saya minta yang koordinator kegiatan ini segera menyerahkan. Jangan aksi rekan-rekan dinodai dengan kegiatan yang justru melawan hukum. Kami yang melayani rekan-rekan, mengamankan, justru dipukul, dikeroyok. Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemari? Apakah ini tujuan rekan-rekan datang kemari? Pamen kami luka-luka dan darah di mana-mana. Apakah kami tadi keras sama Anda? Apa menghalangi kegiatan saudara-saudara? Saya minta tadi saksi yang melihat menyerahkan. Hukum harus ditegakkan. Saya selaku penanggung wilayah, penanggung jawab wilayah keamanan di depan DPR ini, jujur saja.